Gala, ini Oma itu pesen buat Gala. Ini dari Mama untuk Gala. Kelak, kamu bisa. Update kasus Uyakuyah laporkan Medina Zain ke polisi. Artis Uyakuyah laporkan Medina Zain ke polisi. Kasus adalah kasus penipuan. Dalam kasus ini, Uya sudah mentransfer sejumlah uang untuk pembelian mobil. Namun perjanjian jual-beli tersebut akhirnya batal. Penyidik Polda Metro Jaya saat ini masih mempelajari laporan dugaan penipuan jual-beli mobil yang dilayangkan Uyakuyah terhadap Medina Zain. Zulfan mengatakan, saat ini laporannya masih dipelajari oleh tim penyidik dan langkah selanjutnya adalah mengundang pelapor dan terlapor untuk dimintai klarifikasi. Zulfan mengatakan, laporan Uyakuyah diterima pihak kepolisian Minggu 15 Mei 2022. Adapun duduk laporannya adalah kasus jual beli mobil. Hai pemirsa Slipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.